hormat Bapak Wakil Bupati Tegal, yang saya hormati Ketua Pecandu Kabupaten Tegal, yang saya hormati Rais Suryah Pecandu Kabupaten Tegal, dan yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tegal, yang saya hormati Asat Forja Pansel Kabupaten Tegal, yang saya hormati Majelis Wakil Jabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ramat, yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek, dan yang saya hormati dan ramai sama ramat sudah terdiri, sudah terdiri. Inilah Indonesia raya, ku wajiga Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Insyaallah aku berdiri jadi pandu ibu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Salah satu
pohon mangrove ini selain menghindari operasi di wilayah pesisir, juga ketika wilayah tersebut banyak tanaman ataupun pohon mangrove, maka insyaallah udara yang buruk akan terjadi. Dan mudah-mudahan nanti di program ke depan bisa selain dari pohon mangrove ini bisa seperti cemara laut dan lain-lain sebagainya. Intinya bahwa kita sesuai dengan program pemerintah juga terkait dengan mati risiko yang dulu pernah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang mana dalam penyediaan kurang tempat atau kurang memadai, kami selaku penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wala quwwata illa billah. Yang saya tadi ro'isuhnya ke CNU Kabupaten Tegal, yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Tegal, Orkomincam yang saya hormati, Badan Otonom Muslimat Fatayat, IPNU, IPBNU, serta LBBI yang sangat mudah, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa berkumpul dalam rangka adalah NU yang ke-96 dari program LBBI untuk penanggulangan bencana dan tim. Assalamualaikum, semoga tersurah pada Bapak Bindar Rasulullah SAW, Assalamualaikum sahabat dan Rasulullah semua. Hadirin yang selamat ini, Bapak Bindar Khusus, Wakil Bupati yang sempat hadir di memang asik. Makanya saya apresiasi yang setinggi-tingginya pada Wakil Bupati dalam program ini juga menjadi motivator untuk lingkungan. Jadi menjaga lingkungan NKRI ini wajib untuk warga Nahdlatul Ulama. Dan kami apresiasi juga pada LBBI yang telah mempelopori untuk penanaman mangrove 3.000 mangrove ini pada program dari BBI juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita sehingga bisa mengatasi abrasi yang diakibatkan oleh air laut. Itu saja yang bisa kami selamat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhadir ya, kami hormati taati suriah dan kematikan ya, saya hormati dua tanah bidiah dan kematikan ya, saya hormati pokok pincang kecamatan berada di tadi saya cerita salah kecamatan saya di salah alamat di keramat, ternyata benar ya, ada dia oh, MC-nya salah tadi ya. Malu, ini artinya MC-nya itu apa namanya, mobile sekali ya. Banyak acara mungkin Ustadz di negara ya. Laku ya, alhamdulillah penggunung sih ya. Ya, saya hormati Ketua LPBI Kabupaten Tegal, LPBI RT Kabupaten Tegal beserta jajarannya, juga tamu undangan dari Banong NU, dari Muslimah Fatayat, dari Ansor, ada Korcap, bener ya? Kali aja kita jadi Korwil, tahu kan? Yang saya hormati Kepala Desa, yang saya hormati para undangan, relawan BPD, bisa lihat ada. Lalu ibu-ibu PNU dan warga sekitar yang ada di sini. Selamat-selamat kita ucapkan, alhamdulillah
tak bisa dipertemukan dalam pagi hari yang sejuk ini. Saya bayangannya kalau udah mau ke Pantura itu udah siap-siap panasan. Teduhnya luar biasa. Alhamdulillah ini diberkati. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Tegal terus saja mendukung program yang dilaksanakan oleh APBD, Lembaga Bencana dan Perubahan Iklim, yang merupakan sebuah program nasional ya, dalam rangka Harlah NU. Artinya Nahdlatul Ulama sudah sangat modern, kita sudah memikirkan bagaimana bencana yang merupakan keseharian di Indonesia ini, kita ini cukup mahal bencana. Dari yang namanya gempa, longsor, hujan, badai, segala macam. Terus? Baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh perbuatan manusia. Lalu perubahan iklim ya, yang merupakan ancaman kita semua. Kalau kita semua pasti punya adik, pasti punya keluarga yang lebih muda daripada kita, maka merupakan kewajiban kita lah adalah untuk menjaga alam ini untuk bisa dinikmati oleh adik-adik kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka itu menunjukkan betapa kita adalah jiwa manusia ya, sebagai hamba Allah yang bisa merawat anugerah rezeki yang diberikan oleh kita. Saya nyantrinya gak lama, nyantri saya cuma 1 tahun aja di Raja Jawa. Tapi yang diingat cuma satu, yaitu kalau wudhu harus benar karena kena berapa peminat. Maka perubahan itu dan bencana ini menurut saya itu adalah satu bagian. Namun mungkin ke depan, saya koreksi sedikit. Sebagai ketua APBI, ya, Lembaga Bencana dan Perubahan Iklim, maka lain kali kalau acara jangan pakai masa klip, apa, plastik. Ya, karena ini adalah salah satu yang sebenarnya dilawan oleh LBI. Kalau lawan ini sudah benar. Ya, jadi ini lain kali degannya ditambahin. Nah, aku ini dikurangi. Ya, kita sudah punya apa? Sudah punya tradisi di Nahdlatul Ulama yang sudah baik. Kalau duduk, ya kan, langsung keluar teh, kopi, itu kan semua di gelas. Malah rokoknya itu, ya kalau acara itu kita sudah dari dulu itu sudah sangat berlilit dengan nggak pakai kotak pak, pakai kalengan keluar rokoknya itu kalengan. Itu menghemat itu bapak sampah. Jadi sudah sebegitunya sebenarnya tradisi. Lalu orang-orang tua kita rokoknya itu nggak pakai filter, karena kalau filter kan dibuang. Jadi sampah ada di sini. Ngeliling sendiri. Artinya begitu selesai rokok kan habis. Nah, budaya-budaya itulah yang kita miliki sebagai nanti. Itu harus kita hidupkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Tegal ya, hari ini kita sedang bersama dengan masyarakat Kabupaten Tegal sedang diuji ya saudara kita, karena curah hujan yang begitu banyak, karena memang lokasinya alamnya, maka kita ada di Kecamatan Tangkak dan negara ada pergeseran apa ume tanah yang mengakibatkan beberapa rumah ume. Insya Allah nanti siang saya akan ke rumah suci. Iya kan. Seminggu lalu begitu bencana, bupati beserta dengan Kopimda sudah datang langsung menangani bencana yang ada, mengurusi korban pengungsian yang ada. Nah hari ini insya Allah ada kabar katanya ada jalan yang putus menuju Pompres. Nanti kita akan lihat dan akan kita tanggulangi. Ya, saya tidak.
Memang dalam masa COVID-19 ini kita perlu coba. Anggaran dan terbatas, pergerakan. Bagaimana kita itu bisa hidup bersama-sama pohon. Karena pohon-pohon kita juga dibutuhkan. Pada saat ini adalah fenomena alam lanina. Ini simbolis supaya kita tetap ingat bahwa kayak yang pada kita desa akan selalu menjaga kesehatan. Pimpinan cabang gerakan pemuda Ansor Kabupaten Tegal atau yang mewakili Kasatgab cabang Ansor Kabupaten Tegal. Kepala Desa Sidoarjo Muslimat Bu, monggo untuk mewakili Fatayat. Bapak Camat Surat tadi Mas Fatayat dan masker dan siap. Satu, dua, tiga. Selesai. Oke, terima kasih. Ini Pak Cabang Banjir, Ketua PC, Roy Surya, Lurah. Tanaman, Mas Ali, tanaman, Mas. Gigi. Satu lagi, tanaman. Ada Sekjen Pak Surya, Ketua PC Jepang Ansor, Kasat Sar Jepang Ansor Kabupaten Tegal, Kepala LSK Jalu Ansor, ada Pak Camat Surat tadi, sebelah berikut ini, ada Bapak Kapolsek, dan Ramin, ada MBCLU Surat tadi, ada Penasihara Surat tadi, Kepala Desa Sidoarjo. Untuk dibantu pulang namanya Bapak Camat Bantu. Satu-satu. Kamu dimulai nih Mas. Sama-sama. Sahabat Banser untuk membantu. Ini nanti 2 minggu lagi saya mampir sini loh, cek loh, jangan hilang ya. Ini, oh, yuk, cek. Hahaha. Kamu udah nandur. Langsung dia ini. Halo Mas Lala, Sayyidina Muhammad. Kenali. Wakil Ketua PC Ansor. Rodi mendol mantan. Edan. Orang ikhlas sana. Komandan kita dari Kasat Korja Banser. Camat. Camat. Iya. Di mana PBD? Oh iya, ini mana? Film mana? Oh. Lama. Ya, drone mana? Bagus. Satu, ayo teman-teman.
1, 2, 3, Ropa Camat. Sip. Orang mau tolong video lo. Ya, Pak Cenal. Ya, ya, ya. Baik, baik, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas salaman pohon mangrove secara berjamaah. Semoga apa yang kita harapkan dari LPPI PCN Kabupaten Tegal bisa berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Saya atas nama pembicara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiqun ila mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, rak video. Adik. Tas. Santai ngono. Ambil plastik ya, ambil. Apa harapan dari acara ini? Harapan nanti setelah penanaman ini mudah-mudahan ke depan bisa ada gerakan lain terkait dengan peduli lingkungan, peduli alam, terutama kita karena di wilayah pesisir itu memang harus kita jaga adalah pesisir pantai untuk terhindar dari abrasi. Dan manfaat salah satunya dari mangrove ini, kalau tidak pernah saya dengar itu, yang 1 hektar tanaman mangrove itu mampu menangkal karbon dioksida 2 ton, sehingga tentunya kalau semakin banyak tanaman mangrove ini artinya udara ini akan berpengaruh lebih segar, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ketika udara segar berarti masyarakatnya sehat, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi yang kita tanam. Ini kan untuk acara di laut, kalau untuk daerah pegunungan seperti apa? Untuk acara di pegunungan itu nanti kita juga akan bekerjasama dengan perhutani, karena sekarang ini hutan-hutan sudah gundul, sehingga tidak menutup kemungkinan seperti yang sekarang terjadi, daerah gunung saja sudah mulai banyak yang banjir, sehingga ke depan mungkin bisa saja kita penanaman seperti jati di sana, ataupun pohon-pohon lain yang untuk menghindari itu resapan-resapan biar tidak terjadi banjir seperti yang sekarang ini di daerah atas, kira-kira begitu. Terima kasih. Ini dari BPD juga ada Banser LPI Pak Camat. Ya, dari Banser 3.000 pohon.